Sudah sah, UMNO kini kembali berkuasa. Bayangan bahwa UMNO kini sudah kembali berkuasa dalam kerajaan semakin jelas, kata bekas penasihat media kepada Perdana Menteri Ekadir Jassin. Menurut bacaan wartawan veteran itu, hakikat tersebut disahkan dengan kedatangan Najib Razak ke pejabat Perdana Menteri PMO untuk bertemu Ismail Sabri Yaakob semalam. Ismail Sabri ialah naib Presiden UMNO yang dilantik menjadi timbalan Perdana Menteri oleh Muhyiddin Yassin pada 7 Julai lalu, yaitu beberapa jam sebelum parti itu mengumumkan pendiriannya untuk menarik balik sokongan ahli parlimen mereka daripada Perdana Menteri. Kata Ekadir, dengan pelantikan Ismail Sabri itu, kini pemimpin UMNO yang berkuasa pada zaman sebelum kejatuhan BN kembali berkumpul dan berkuasa. Kunjungan hormat Najib kepada Ismail Sabri, katanya, mengesahkan segala-galanya. UMNO is back in power. UMNO kini kembali berkuasa dan jalan ke Sungai Buloh penjara mungkin nampak semakin pudar dan harapan lepas bebas semakin cerah bagi para anggota kluster Mahkamah UMNO, katanya di media sosial.